Hak ni syarah ni dan di muka berapa ingat tak? Muka 45. Dan berkata Asy-Syarghawi dalam baris yang kena tak? Ha, baik. Kita masih di dalam syarahan bagi hikmah yang ke-8. Iaitu hikmah yang ke-8-nya ditunjuk ajar oleh Syekh Abdul Fadl Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu. Sebagai dia nak menghiburkan kadang-kadang hati kita yang lobo saat ini tu, semangat kuat saat itu seolah-olah jadi timbul panah dalam diri lobo. Banyak nak banyak lagi, sikit nak banyak, banyak nak banyak lagi. Dalam amal apa kadang lobo. Tengah tu seperti berlaku di zaman Nabi juga sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar, Ali termasuk Uthman bin Maz'un, siapa mereka tu risik tanya ahli-ahli rumah. Rasulullah ya wa amma apa kata dia? Malah apa kata dia amma? Supaya apa tu? Jadi demo bukan gapo tak kala dia Rasulullah tu begitu dia amma banyak. Pak kita orang umat ni gak utama lagi lah kena rebut tara dia Rasulullah begitu. Lalu tu mesorak apa dia? Siapa setengah pada setengah tu tubik mari demi Allah dia tak mau duduk bersama dengan isteri nak beribadat. Ha, nak asing dirilah nak buat ibadat. Ada setengah dia nak puasa, tak buka. Sungguh-sungguh. Ada setengah nak berkiam mulai di waktu malam, dia tak tidur. Ada setengah dia tak mau makan, dia sedap-sedap. Jadi tujuan mereka nak bersungguh dalam ibadah. Ya orang dia kuat lagu tu dah. Dia kuat mari tu. Dia panggil semangat mari lagu tu. Berita tu siapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu kata berlaku suara di rumah Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi di rumah Uthman. Dia tahu maklumat dia pergi. Kebetulan Uthman tak ada di rumah. Kebetulannya Uthman tak ada. Ada isteri dia. Bila Rasulullah mari bergaduh lah, ada gapo ni mari di rumah ni? Sepatut pesan lah, tapi dia mari sendiri. Ada apa ni? Dia tanya Uthman. Ada apa? Tapi bijaknya isteri tu, tak kala dengar khabar kata suara Uthman begini. Tapi masya Allah isteri pun bijak. Dia nak kata ya, seolah kata nampak zuhir buka rahsia suami. Nak kata dak, karanya sungguh. Tapi dia guna bahasa panah. Dia guna kata kena. Apa berita hak siapa ke Rasulullah, karanya begitu. Oh, bijak jawab. Bijak. Kalau giyak tak kena ke? Ndak ya apa misalnya. Ndak ya apa berita siapa ke Rasulullah, perkaranya begitu. Dia pun klik. Rasulullah klik. Bila suami balik ke rumah, isteri cerita. Kata Rasulullah mai ke rumah tanya gini. Siaklah kok kita. Tu pakat hodom sorak berderu pergi mengadap. Ni yang kita lagu tu bila berlaku masalah kita duduk bergamak macam kita. Tapi dah berasa kita nak buat benar-benar molek. Bukan pakat benar tak molek. Sahabat-sahabat dia tahu sangat innaman najwa minasyaitan. Ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Kena bisik nak bersorak, jangan bersorak ke benda dosa. Udwan ke jadi permusuhan jangan. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Nak bisik ke buat kebaikan. Pandemo ni dia bisik bersorak nak buat kebaikan. Tapi ni istilah kira-kira. Bila wal salah pakat gi mengadap. Ya nak ya tanya. Sungguh dah puak gini-gini. Ngaku je saya sungguh. Manipah ya saya. Tapi tujuan kami ya Rasulullah, tujuan kami baik. Tujuan kami yang nak menambahkan gini-gini. Baiklah. Itu niat molek yang panggil. Tapi tak kena cara. Sekala aku duduk dengan isteri. Aku bersama isteri. Sekali-sekala aku asing daripadanya. Sekali-sekala aku bangun berkiamulai. Sekali-sekala aku tidak. Sekali-sekala aku puasa. Ada aku tidak puasa. Tu keadaan aku. Tidakkah aku pada takut ke Allah Ta'ala? Ya.
nak lakah pada aku. Siapa-siapa benci daripada sunnah aku, itu bukan daripada aku. Taubat habis pun. Haa, ni pun sepatutnya habis betul yang mengaji. Kadang semangat mengaji tak tidur. Macam kok, kenapa? Nyangit. Apa setengah dah setengah dulu, Pak. Tak bawa atas kalau nak buat, ngapa-ngapa jatuh. Tung. Oh, ngapa? Lepas lima hari, kenapa tuan kau? Namun bakal wajah. Haa, tu betul jangit. Kena turut guru. Anak itu. Ha, pukul 11, 12 tidurlah. Lepas kita nak masalah, mu nak boleh 2 hari. Dia mengaji 10 tahun yang nak boleh 2 hari. Itu ha, makna kata, atur lah kita. Itu dia. Ha, itulah asal cerita. Jadi tak kalau semangatnya murid ni, duk lobo sangat kepada itu, maka syekh kita tunya ajar. Apabila, kata Izzah Fathah dulu. Ne? Apabila buka ya Allah, bagi engkau akan satu jalan daripada ta'aruf perkenal, maka jangan engkau peduli sertanya itu. Yakni janganlah engkau hiraukan dengan bawa sedikit oleh amalan engkau ni, amalan zuhir itu. Semaya sunat tak banyak mana, zikir tak banyak mana. Tak sadar pedulilah. Kerana bahwasanya Ta'ala tiada buka ia akannya bagi engkau itu, malaikat hal keadaan ia Ta'ala ia maha nak kikir bahawa nak memperkenal ia Allah kepada engkau tu, hak tu, hak sah tu. Itu maknanya. Supaya apa tu? Hilal panah kelobokan tadi. Kita ambil sekat tu, mari tengok kalam Syarqawi. Dan berkata Asy-Syarqawi rahimahullahu taala dalam syarah dia di atas matahikan Al-Minahul Qudsiyah, dia kata, ketahui olehmu wahai mukhatab, hai orang yang ditujukan ataupun siapa saja orang yang mungkin dapat tahu, ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, ketahuilah bahawa seorang salik, orang yang sedang-sedang berjalan dalam bersuluk, orang yang dalam sedang beribadah, tujuan dia beribadah ialah nak mendekati, nak mensuci hati dia dari segala kekotoran nafsu. Bila suci gak boleh dekat dia dengan Allah. Ha, tu panggil orang salik. Ha, ataupun panggil orang sair. Tak dapat tidak baginya, bagi orang salik dalam perjalanannya itu, perjalanan mandalan ibadat itulah, tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zuhir. Ha, supaya kita dalam mengaji tengah dalam duduk fuk tah. Kerja berat kah? Ha, dalam duduk fuk tu. Kalau jadi tantura sekar apa tu juga mula duduk fuk kan dah. Kena duduk lekerang bat seumur. Perik selalu dah pergi. Ha, tu kena berguling-guling tak ada kira dah. Kena menyuruk-nyuruk agar ada kira dah. Dalam fuk dia berat. Ha, maka begitulah orang dalam bersuluk, dalam berwirid berat. Hak tu baca muka tu, hak ni baca muka ni banyak, hak tu 100, hak ni 200, hak ni 1000 ni apa tu, Allah berat dalam keadaan duk fuk tu. Dia duk berlatih riadah dia panggil, dia mesti dah tu kata dia. Tapi tujuan apa tu? Duk berlatih nafsu dengan banyak kezikir wirid, baca Quran tiup turut, bagaimana dia diatur oleh murabbi. Pagi ahli tarekat. Supaya tujuan dianya supaya memutus itu ilat pada kata tak dapat tidak baginya dalam perjalanan, tak dapat tidak daripada banyak amalan. Pagi tarekat yang mengaji tak dapat tidaklah tu. Mengapa lah mutanaah dah. Supaya memutus dan melangkah ia orang salik. Memutus dan langkah akan segala aqabah nafsu. Maksudnya yakni segala sifatnya sifat nafsu yang mazmumah. Tujuan nak membersihlah. Apa dia nak membersihkan apa sifat-sifat nafsu yang mazmumah tu panggil aqabah. Aqabah ni ya asal mana jalan bongok bengi bangu bongok payah pula. Jalan yang kalau leh hutan semak. Ada pulaknya bahaya kok jalan tu panggil aqabah. Maksudnya yakni segala sifatnya yang mazmumah, sifat bagi nafsu. Gapo sifat hak mazmumah? Lawai bagi mahmudah. Sifat mazmumah sifat yang dicela. Misal seperti ujub,
Saya tengok perasa. I'jabul mar'i binafsi, i'jabul mar'i bil a'mal. Kadang seorang tu perasa dengan amalan banyak, perasa dengan kekayaan, perasa dengan ilmu, dia tak bersih lagu tu jadi. Maka ujuk ni takut sekali. Habislah dia kata, laulam tuznibu kalamu tak pernah berlaku salah, la khasyitu alaikum ma huwa akbar min. Aku bimbalah ke atas kamu bagi lebih besar pada tak pernah salah tu. Kenapa? Al-ujba, al-ujba, ujub, perasa-perasa. Sambil tu yang buat juga rupa ke orang Nabi, orang pilihan dia tu rupa salah. Nah, orang Nabi-Nabi kata dengan ada tak? Allah benar beri mewah beri dalam syurga munak agak-agak apa ikutlah wakula minha haithu syi'tuma rawadan. Mewah-mewah segala-galah, tapi saja larian awak sahabat jadi cerita. Wala taqraba hazihi syajarah, pohon nisa jangan, buah nisa jangan, hak lain kok munak semana mewahlah mundur. Tapi nyewa filem punya adat ak tak lekat hak lah rasa tu. Bahannya apa timbul rupanya serupa rupa deraka ke Tuhan, rupa deraka. Jangan kata deraka sungguhlah sebab dia orang Nabi, saya tak Nabi, orang pilihnya Nabi ni orang maksum. Tapi rupa berlaku juga supaya nak ajar anak cucu. Pas ada bila kis kena tu wak, sebab pada situ pakai kemuliaan pecak mari dia angin pru. Siapa bergaduh cari daun kayu pekuk kemaluan. Akhirnya kena ihbitu, kena turun daripada pada syurga turun. Apa tu? Daripada cerah pada gelap turun ke alam bumi ke main tu. Kena duk kerja wak, kena penat. Tengok pilar tu nampak berat. Rupa nampak sebab ada tu dia aku rupa tu. Pada apa? Ceritanya Allah Ta'ala wahyu kepada Adam suruh, suruh mengaku Rabbana zalamna anfusana wa illam taufilana. Siapa dari wayak Adam tak tak jengok jalan nunu gini. Malu ke Tuhan. Malu dah. Ini panggil apa ni? Ini nak ajar kata rendah. Cuba tak biasa salah. Dia jalan nak jadi menengok ini orang. Tak itu kan? Dalam ramah-ramah orang salah berlaku. Saya tak salah. Gak. Ni buat salah je ni dah. Ya tengok. Ni buat berat lah kau ni dah. Kusok. Tengok ini. Hak ni berat ni. Berat pada tak pernah salah lah. Tu baru tu nak apa. Tu hadis tu dalam. Bukan nak suruh kita tu. Oi, tu habis salah kan? Bukan. Ayat tak. Bila kita jatuh lagi salah, kita malu semuti. Kita dah. Malu ke manusia lagi. Malu ke Tuhan lagi. Tu orang kata. Apa tu? Itu nak jaga ujub. Hantu banyak kata, maka orang salik ni dia berkeluar, dia ada berzikir, dia beribadat sunat-sunat tu supaya tadi, supaya nak memutus, nak langkahkan sifat-sifat mazmumah bagi nafsu. Kenapa? Seperti ujub. Kalau amal banyak pun dia makan dia lagi habis. Dan ria, jadi kadang-kadang ria ni menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Selawai dia lagi sum'ah, apa nama saya lagi antara sum'ah dan lain-lainnya banyak lagi lah sifat-sifat mazmumah. Maka tujuan orang salik dia beribadat ni tujuan nak mutus itu. Baik, kata lagi-lagi, dan supaya sampai ia atas pada supaya memutus tu. Tak dapat tidak orang yang dalam perjalanan suluk tu daripada banyak amal zahir, supaya supaya sampai ia orang salik kepada hadrat Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita jaga ke satu ke bawah tu. Bila sebut hadrat, anda jaga kata hadrat telah lalu oleh menyata makna pada sofah pada muka surat 10. Rojaklah di sana. Senang atau sehari? Oh ya, siap dah tu. Di muka apa? Muka 10. Cuba kita klik, kita tengok sebentar. Dia panggil hadrat tak apa dia. Mari tengok di muka surat. Muka 10. Duk bicara. Hikmah yang pertama di muka 10. Nota kaki satu tu ke bawah. Qauluhu hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga hadrat ilahiyah pun panggil. Dan hadratil kudus pun panggil. Makna apa tu? Dan iaitulah satu kelakuan hati, satu sifat hati
ia apabila sampai kepadanya kepada satu kelakuan oleh orang salih tadi. Yakni orang yang bersuluk dan beribadat pada Allah, bila hati sampai ke situ ibadat supaya hampir daripada pada Allah. Apabila hati sampai ke situ, nas jadi nama akan dia, akan orang salih tadi, halih panggil nama orang wasil, orang sampai. Dan panggil juga orang arif billah, nanti orang dapat makrifat khassah. Dan yang dikanaki dengannya, dengan hadrat di sini, iaitulah bahawa adalah ia pada kelakuan sifat hati yang tiada pandang ia malaikat hanya akan Tuhan semata-mata. Ada siapa situ? Ia tak pandang ni panggil apa? Tak pandang Tuhan semata. Tengok perbuatan yang berlaku, siapa pada perbuatan hakikat Allah. Tengok segala nama-nama yang mulia, hakikat nama Allah. Tengok sifat yang apa dia kesempurnaan semua, sifat kamal Allah. Tengok orang tu qadirun, yang kuasa. Ni orang kuasa ni. Muqtadir, ni orang berkuasa ni yang merata tinggi. Silakan lah. Muqtadir hakikat siapa? Takkan Allah? Fakana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Takkan? Yang berkuasa sungguh tak Allah? Tak nama dia Muqtadir? Lepas kita letak, ni yang berkuasa tertinggi sekali. Tengok sekat pandangan zuhir tapi hakikat tinggi sekali siapa? Allah Al-Kabirul Muta'an, Al-Muqtadir, Al-Qad, Al-Qadir, Al-Sami' Al-Basir. Nama siapa tu? Dia panggil kata Tauhid Asma'. Sebab tu kita letak nama Ta'ala, letak Al-Sami' Abdul Sami', Abdul Basir, Abdul Rahman, Abdul Qadir. Itu dia. Jadi bila orang hati sampai situ, dia panggil wasil. Kau teng sungguh tu. Bukan mulut saja. Ya sifat kelakuan hati bukan di sini. Sini kata tak payah. Dia panggil tempat siapa ke hadrat dia panggil. Bila orang siapa situ namanya wasil dalam istilah atau panggil arif billah. Jadi kanak-kanaknya iaitu adalah ia pada kelakuan hati yang tiada pandai ia malaikat hanya akhir Tuhan semata-mata. Hal keadaannya yang panah dan lenyap dari segala akwan. Segala kelakuan tikah laku sebenarnya pada Allah semata. Sampai bagi orang ni ada apa bagi dia? Maka ni orang paling pilih dari Allah. Kita nak semak tak boleh. Kalau semak saja, semak boleh. Semak tu terima tak terima cukup kira. Dunia boleh main lagu tu tak? Umur muda kita buat tua boleh. Umur lebih dah tak boleh. Buat muda boleh. Nak semaknya. Ini bukan bahasa semak. Pilihan dari Allah. Asfiyaillah dia panggil. Maka orang Nabi-Nabi bukan bahasa semak. Allah pilih mereka. Tapi disapi pilih mereka. Makna kata orang ni Tuhan buat amanah dari awal lagi hati dia. Tu. Amanah, sidik, amanah tu dia orang awal lagi Tuhan pilih. Tapi Tuhan buat juga rupa. Kenapa rupa-rupa salah. Supaya nak ajar ke umat tengok ni. Mu kena tengok ni. Tu dia deh. Sebab tu iktikad kita jangan iktikad kata semua jangan. Tu kita wajib sucikan iktikad kita tu. Malaikat hanya Tuhan, hal keadaannya yang panah dan lenyap. Lenyap daripada pandangan maksudnya. Lenyap dari pandangan. Dari segala lagi pula yang bertawajuh hati. Tawajuh tu kita ambil Melayu dekat dengan Arab. Tuju. Hati dia tu juga tuju kepada Tuhan Yang Rahman. Yang kali kita dah tuju ke orang Arab. Tuju ke benda tu. Tuju ke benda negara apa tuju. Tapi orang kalau cepat tuju ke Tuhan dia selamat. Allah. Itu dia. Baiklah. Tu asaman hadrat. Kita klik sambung saat ni. Sebab tu jaga dah kata. Klik kita tengok di muka surat 10. Sambung saat ni. Jadi orang salih tak dapat tidak daripada membanyak amalan zuhir. Tujuannya supaya nak melakukan segala akabah nafsu. Nak cuci hati daripada sifat-sifat mazmumah. Dan pula supaya sampai ia kepada orang salih kepada hadrat Tuhannya. Murah hadrat sana. Baik. Maka apabila masuk ia orang salih pada mujahadah. Apa mujahadah? Kita tekrir. Yakni pada melawankan akan nafsunya. Musahadah, riyadhah, masuk buat lasakkan. Buat latihan.
pada halamu atasnya oleh masanya, yakni masa mujahadah itu. Sebab orang mengaji dah, kita nak pada ilmu, ingat ke benda ilmu boleh dengan cepat ke? Ha, tidak nafi hatta habis kelik atau ya, tak itu kan? Tapi cara mujahadah kita kena makan masa. Kesyarat adiah nak dapat ilmu antara lain boleh zaman. Selain pada kita ni otak zakat, cerdik, harus hati kita lobo, ijtihad serta pula bersungguh. Ha? Kait saya lagi tulis zaman. Kena makan masa lama. Ni nak mengaji ni boleh tak 5 tahun? Boleh apa weh. Itu tak mustahil pada akal pun. Itu dia. Berkat dulu tu ke Allah. 4-15 tahun sikit lagi dia. Itu dia dia. bila masuk dalam makam mujahadah, kadang-kadang lama masa. Bila situ yang panggil ujian main berat-berat tu. Terkadang, bila kena makan masa agak, terkadang jadilah ia salik tu ia segan. Mari segan, mari malas. Orang tak mengaji dah. Kalau kira kata ada kena duduk bergaduh lah. Kita balik guru dia memari nak mengaji. Mari serah dengan puluk kuning. Serah penuh. Oh, minta nak mengaji sungguh. Bawa mengaji lepas tahun 2 tu pulang. Kena duduk pitah pula dah. Dah basah. Lalu kira dah. Patutnya dia meniak dah awal mari. Tak ada kenapa. Mengajar dia mengaji sampai awal. Tak ada kena duduk fikir. Tapi dah weh. Nyesang banyak. Hak tu beratu hak ni begini. Kalau tanya mu mari buat apa. Minat mengaji. Buat apa jadi ni? Tak tahu kat mu. Kau meniak di rumah. Tak nak mengaji. Nak itu yang jemalak dia. Tak faham. Jemalak cari dua. Jadi pula dah. Gitulah nak ayat kata deh. Persaingan. Persaingan dia banyak sangat. Sayang masuk banyak. Allah ikhlah, hak zuhilah. Itu. Apa tu kadang mari segan. Murid nak baca muka ni nah. Murabi kata. Kena berselawat banyak ni, istighfar banyak ni. Dan lama-lama ia segan. Terkadang kata dia. Jadilah ia orang salik tu yang segan. Daripada setengah-setengah bagai baca bagai. Setengah-setengah bagai, setengah macam daripada ibadat tu. Kadang-kadang mari segar. Kadang-kadang kita kena puasa. Dan segala wirid. Amal kekalan tu bak baca. Kamu kena baca Yasin tiap-tiap pagi misalnya. Jadikan wirid. Tabarak. Tiap-tiap malam masalah. Tu wirid. Yang telah diaturkan dia kata mengaji pula hamuh nak mengapa mata tu. Apa mata ni kalau mengaji hafiz Quran pula dah kena apa berapa sehari. Dia tu semua tu makan masa kata pada lama-lama yang mai segar tu dak putus dengan jalan banyak tu. Wirid mana tu? Wirid yang telah diatur akan dia akan wirid tu atasnya atas salat. Yakni kita takrir yang telah aturkan oleh syekh ataupun murabbi dia panggil. Guru, syekh, murabbi orang pendidik kita tu, judul didik kita. Dalam tarbiyah, orang juga tarbiyah panggil murabbi. Mengasuh. Kena tu. Maka ketika hak syaitan nanti nak sah dan hati jenis sok modah. Bila mana kita lemah, situ dia tindih. Itu dia. Maka ketika itu, ketika mana weh? Ketika jadi ia segar tu. Ketika segar tu peluang lalu. Terasalah pada sisinya nyo orang salik. Terasa oleh bersangatan duka citanya. Habis tu ada mengaji kan lagu tu. Ibarat petanah kayu juga. Belum turun akar lah. Belum turun akar tu. Ya lagu tu. Letih orang ada cara tu. Tak laku yang jiru sikit hakim. Jiru banyak sikit cara. Jadi Allah. Letih lah. Ini pun tu hatta anak mengaji. Tu kat tua lah letih. Setahun dua tu kat. Nak pergi turun akar dia panggil. Nak pergi turun akar. Nak lakuh 4-5 tahun tu dia sungguh tu kat. Tak apa yang nampak lah. Dia ada pesan tu kelip tak kelip. Kelip mentah pun. Oh nak kelip kat mengaji ni. Ayah pula jadi serabut. Boleh diri yang sebutin pun suruh anak kelip. Pas anak kelip galik-galik. Murih pula dah nak pergi lagi. Ayah suruh kelip sangat. Ada jadi gitu juga lama-lama tu. Allah Allah. Kita nak tengok gambar dia dia deh. Tapi bila tu kembali pada Allah, mana orang pilih daripada Allah syukur deh. Tu dia. Tu makna kata kita orang salik tu begitulah. Wirid tu wirid kadang mai segar dan terkadang atau pada terkadang tadi menghias
atau mengelak baginya bagi orang salih oleh nafsu kita sendiri, menampak akan tinggalnya, ha, tinggalnya apanya, setengah-setengah bagian ibadat dan segala wirid itu semua sekali. Kalau ngaji pula, saya ngaji, ha, putus sama sekali. Itu gak sayanya, kata Allah, ngaji tengah nak boleh. Kadang ada guru pun, saya dah tu ngaji nak boleh. Dah ada kata, saya. Ha, gitu. Kan, tahu kanaknya tu. Ha, bawa senai perut. itu dia. Ha, tu tak nak banding dengan orang salik, dengan orang menutup je lagu tu. Tinggal semua sekali. Serta keadaan sungguhnya telah dapat dahsin. Pada sisinya orang salih itu oleh suatu bagai daripada makrifat dan kenalkan Allah dapat dah. Sebab itulah maka kerana itulah. Ha, kita klik pada mana? Terkadang jadi segar, terkadang jadi putus semua sekali. Sebab itulah telah irsyad. Apa irsyad? Dan tunjuk ajar. Itu makna maksud irsyad. Tunjuk ajar akan dia, akan orang salih. Oleh musannah, syekh kita ni, Ahmad Ibn Atta'illah ni, dia tunjuk ajar kepada murid dia, irsyak kepada bahawasanya Tuhan Al-Haqq Ta'ala, apabila buka ia baginya, bagi seorang hamba maksudnya, bila dia buka akan suatu bagai, suatu macam daripada makrifat, kita lakah pergi dulu jawab apabila duduk di bawah ni baris yang keberapa ni. Turun-turun pada tu 4 baris. Maka janganlah peduli ia pada ketika itu. Ha, janganlah peduli ketika itu. Ketika mana? Ketika apabila buka oleh Allah tu. Dengan sedikit oleh amalannya yakni ya zuhir tu. Ha, dia terhadap buka kat tak sadap posel lah. Ha, tu lakah pergi dulu, dia panggil jawab apabila. Ha, hundur klik kat tengah-tengah tu. Nampaknya kena singgah dulu buat sementara di situ deh. Ha, kita sambung semula. Kalam tak habis lagi. Ha, lalu tu lah tunjuk ajar oleh musannah Syekh Ibn Atta akan murid-murid dia, akan salib orang nak bergantung di bawah terbiah dia dengan dia kata apabila klik ke mata iza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf fala tubali. Ha, tu ini syarahan Ibn Syekh Syargawi. Kita baca semula, kita akan mula betul. Ha, maka kerana itulah telah irsyad dan tunjuk ajar. Ha, wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.